percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja dan Tuhan dapat bekerja melalui media apapun. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, gunakan momen beberapa saat ke depan untuk bisa connect sama Tuhan kita. Amin. Mari kita puji Tuhan kita. Yeah.
give God all the praise and all the glory. Sebab dia Tuhan yang ajaib, amen. Yang berperkara atas hidup kita semua. Come on, ajaib kau Tuhan, hey. Kasih-Mu begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. We thank you Lord for your love and mercy.
panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapa Abba. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Pikiranku, semuanya Kau
Saya tahu apa yang terjadi di dunia saat ini itu bukan sesuatu yang pernah ada di pikiran kita. It's something unexpected, sesuatu yang gak pernah kita duga bisa terjadi di dunia saat ini. Tapi satu hal yang bisa kita expect dari Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tidak berubah. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, manusia boleh berubah, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dari apapun juga. That is His love for us. Pertanyaannya pada saat ini adalah, apakah Anda semua sudah menerima kasih itu dalam kehidupan Anda semua? That love that is so big, so big, so big. Apakah Anda telah menerima kasih itu? Buka hati Anda, buka pikiran Anda. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Tuhan menyentuh hati Anda. Mari sama-sama nyanyikan. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari samudra, Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semua yang Kau sediakan bagiku, Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku kebaikan diri.
seumur hidupku. Inilah nyanyian yang keluar dari hatiku. Ya Allah, kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, kau tahu begitu mudahnya aku lupakan. Ajar ku setia, berdiam di kakimu. Ajar ku setia.
Biar ini semua bukan sekedar nyanyian Tuhan, tapi betul-betul Tuhan kami melakukan apa yang kami nyanyikan Tuhan. Bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Kristus, satu-satunya yang menjadi tujuan hidup kami. Dari semua yang kami lakukan, Engkaulah Tuhan yang menjadi pusat tujuan hidup kami. Biar kami terus berjuang Tuhan, apapun kondisi kami saat ini. Kami terus berjuang Tuhan, setia Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Mengiring Engkau, mengikuti rencanamu, taat kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa dari mulai tadi kita muji, membesarkan nama Tuhan, ada hadirat Tuhan. Amin. Dan pada saat hadirat Tuhan itu ada, maka dikatakan ada yang namanya kelepasan, ada namanya mujizat itu bisa terjadi dalam setiap kita. Amin, Saudara? Amin. Mari kita sebentar, kita mau sedikit merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Roma pasal yang kelima, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Saat ini saya mau berbicara tentang yang namanya the right time. Ya. The right time, waktu yang tepat gitu ya. Ayat yang saya mau garis bawahi adalah di ayat yang ke-6, di mana dikatakan, saya boleh bacakan sekali lagi, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara boleh garis bawahi kata waktu yang ditentukan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. Artinya, at the right time, di waktu yang tepat, di waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan punya perhitungan waktunya Tuhan sendiri. Tuhan punya right timingnya Tuhan sendiri. Dan saat ini saya mau berbicara tentang yang namanya the right time. Berapa banyak dari kita yang mungkin mempunyai pertanyaan di dalam hati pada saat kita ngalamin kesusahan, pada saat kita ngalamin krisis, saat dimana dunia ini sedang mengalami krisis yang sangat tidak enak dengan adanya pandemi ini. Mungkin pertanyaan di hati saudara sama seperti pertanyaan saya, yaitu, Tuhan, kapan sih Tuhan berlalu? Benar ya? Mungkin sebagian daripada kita bertanya, Tuhan kapan sih kita akan balik lagi seperti dulu lagi gitu kan? Sekarang istilahnya adalah new normal. Tapi kapan kita bisa balik ke normal lagi gitu? Kapan? Pertanyaannya adalah kapan? Kapan Tuhan timingnya Tuhan? Kalau mungkin kita lagi ngalamin krisis di dalam keuangan kita, maka pertanyaan yang paling sering timbul adalah, Tuhan kapan Tuhan breakthrough-nya ini terjadi? Benar? Kapan Tuhan saya mendapat jawaban doa darimu? Pada saat kita ngalamin sakit, pertanyaannya adalah, Tuhan kapan saya sembuh? Benar? Itu selalu yang ada di dalam
hati setiap daripada manusia. Setiap kali mengalami sebuah krisis, mengalami sebuah masalah dan kesulitan. Pertanyaannya adalah kapan nih? Nah, kita mau tahu the right time-nya Tuhan ini kapan? The right time, kita mau bahas tentang the right time. Nah, yang menarik kayak gini. Berapa waktu yang lalu, saya lagi browsing di YouTube gitu ya. Saya nemu sebuah video Mr. Bean, saudara. Saudara tahu Mr. Bean zaman dulu banget. Ini zaman saya waktu masih kecil. Dia lagi mau ke dokter. Kalau saudara sudah pernah nonton ini, saudara pasti ingat. Mr. Bean lagi mau ke dokter. Lalu dia harus mengambil nomor urut. Ngambil nomor urut, tapi antriannya itu panjang banget, ya kan? Dan dia berusaha sedemikian rupa untuk supaya dia bisa lebih dulu dibanding orang-orang lain. Jadi dia lakukan sesuatu yang lucu sekali. Dia senggol depannya gitu ya, pura-pura supaya disangkainnya dua lelaki di depan itu berantem. Terus akhirnya dia bisa nyelak ke depan. Ada yang satu dia ambil nomor daripada orang di sebelahnya yang lagi diperban, nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya lucu banget. Tapi yang saya mau ceritain kayak gini. Menunggu itu gak enak, saudara. Benar? Itu sampai dia melakukan segala cara demi untuk supaya lebih cepat. Pengen lebih cepat. Karena apa? Karena menunggu itu pekerjaan yang gak enak banget. Kalau dibilang nunggu waktu apalagi. Aduh, kayaknya kalau jam diliatin, kayaknya malah jalannya lebih lambat gitu ya. Jalannya lama banget. Dan pada saat kita ngalamin yang namanya masalah, sama menunggu itu juga gak enak. Menunggu masalahnya ini kelar. Seringkali kita gampang untuk mengatakan ke orang yang sedang mengalami masalah, kita bilang ya udah sabar aja. Kalau kita lagi gak ngalamin masalah, tapi pada saat kita yang ngalamin sendiri, kita maunya cepet-cepet kelar, bener? Dan kita mau, Tuhan kapan nih timingnya Tuhan, kapan nih saya bisa ngelewatin. Kalau udah di belakang, masalahnya udah di belakang kita, itu udah enak. Tapi kalau masalahnya kita masih ngalamin sekarang, kita masih gak enak, kita masih ngalamin krisis, kita masih yang ngalamin sakit penyakit, itu kita maunya pengen cepet-cepet. Nah, kapan the right timenya Tuhan? Kita mau lihat dari sebuah cerita di Perjanjian Lama. Tapi sebelum itu saya mau bacakan buat saudara dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara tahu bahwa setiap janji, setiap firman Tuhan, yang kita tahu firman Tuhan itu isinya banyak terkandung janji-janji Tuhan. Setiap firman Tuhan itu dikatakan di Yesaya 55 ayat yang ke-11 ini, dikatakan bahwa firmannya gak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang telah keluar dari mulut Allah, maka itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendakin dan akan berhasil. Katakan amin. Berarti firman Tuhan tuh udah pasti digenapi. Dalam hidup kita setiap janji-janji Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan itu pasti dan akan digenapi dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya tinggal kapannya, benar? Janji Tuhannya sudah pasti digenapi. Tapi menunggu the right time-nya Tuhan itu yang jadi masalah. Dan itu yang kita mau menjawab pada saat hari ini. Kapan the right time-nya Tuhan? Saya akan membagikan pada saudara bagaimana sikap kita dalam pada saat kita mengalami krisis itu di dalam kita menunggu waktu Tuhan, dan juga apa yang kita bisa lakukan supaya waktu Tuhan itu datang lebih cepat, ya, the right time. Karena apa? Ingat tadi bacaan kita di awal dikatakan di Roma 5 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, bahwa Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tuhan ternyata punya waktunya sendiri untuk pada saat itu menyelamatkan kita untuk datang sebagai Yesus, sebagai manusia ke dunia ini. Tuhan punya timingnya dia sendiri. Tapi apa yang bisa mempercepat timingnya Tuhan? Kita akan lihat sama-sama. Nah,
kita akan lihat dalam sebuah cerita di Perjanjian Lama, yaitu tentang Abraham. Tentang Abraham, ini menarik. Kalau saudara tahu, Abraham dan istrinya Sarah, dia gak punya anak. Ceritanya mereka berdua gak punya anak dan mereka sudah lanjut usia. Alkitab mengatakan seperti itu. Dan mereka pengen banget punya keturunan. Mereka mau sekali punya anak. Dan kita akan lihat di Kejadian 15. Kejadian 15 ayat yang kelima. Ini Tuhan yang memberikan janjinya kepada Abraham. Seperti yang kita tahu tadi, kita ingat janji Tuhan itu sudah pasti akan digenapi. Nah, ini janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat yang kelima dan keenam. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, ini janjinya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah janji Tuhan. Dan menariknya, Tuhan berjanji pada saat Abraham belum punya satu pun, seorang pun keturunan. Tuhan ngomong kayak gini, enak. Tuhan ajak Abraham keluar tendanya. Terus Tuhan bilang gini, Abraham, lihatlah ke langit. Lihat, hitunglah bintang-bintang. Kalau saya jadi Abraham, saya bilang, Tuhan mana bisa dihitung. Terus Tuhan bilang, akan sebegitu banyaknya keturunanmu. Dan yang menariknya di sini, Tuhan ngomong ke Abraham di saat Abraham belum sama sekali ada tanda-tanda bahwa dia akan bisa punya anak. Tapi lihat, responnya Abraham apa? Di ayat tadi dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan percayanya Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Saudara tahu, keputusan yang paling tepat di saat kita lagi ngalamin masalah dan waktu kita lagi baca janji Tuhan, waktu kita lagi mendengar janji Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dapatkan dalam hidup kita, respon yang terbaik kita yang kita bisa berikan adalah kita percaya kepada Tuhan. Amin. Meskipun lihat, meskipun belum ada tanda apa-apa, Abraham belum ngelihat tanda-tanda istrinya sudah mengandung. Enggak, belum. Saat itu Abraham gak lihat sama sekali ada tanda-tanda bahwa dia bakal punya anak. Tapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia memilih untuk percaya kepada janjinya Tuhan. Dan percayanya dia diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Wow. Bukan karena apa yang Abraham lakukan, hanya karena percayanya dia. Tapi itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Keren banget. Artinya apa? Saat ini saudara dan saya, saudara gak perlu ngelakuin apapun, saudara cuman hanya percaya pada Yesus, maka itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Bagian lain firman Tuhan dikatakan apa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar, sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang yang benar, artinya apa? Setiap kita adalah orang-orang benar, katakan amin. Karena kita adalah orang yang dibenarkan, karena kita percaya. Pada saat kita percaya, hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran kita. Dan itulah respon yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita percaya, even though kita belum lihat apapun. Walaupun kita ngelihat di depan, kita masih blur. Kita masih gak tahu jalan keluar gimana. Walaupun masalah yang kita alami masih seakan-akan belum kelar-kelar nih. Walaupun situasi di sekeliling kita masih gak tahu kayak gimana, masih gak enak. Tapi kita putuskan, kita pilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Dan lihat, pada saat itu Tuhan berjanji kepada Abraham, di Kejadian 21 ayat yang kedua, inilah saat dimana Abraham menerima janji Tuhan. Kejadian 21 ayat yang kedua, pada waktu itu kisaran umur Abraham itu sekitar 100 tahun. Dia harus menunggu sekitar 20-25 tahun mungkin, karena dia waktu pada saat dia menerima janji mungkin sekitar umur 70-an tahun. Dan di Kejadian 21 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Maka mengandunglah Sarah,
lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan. Lihat saudara, ada kalimat ini lagi, pada waktu yang telah ditetapkan, at the right time, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Lihat, setiap janji Tuhan nanti pada right time-nya Tuhan, right timing-nya Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Ya, Abraham akhirnya mendapatkan janji Tuhan, yaitu apa? Lahirlah Ishak. Dan dari situ kita tahu lahirlah Yakub, habis itu keturunan bangsa Israel sampai sekarang. Dimulai dari sebuah janji. Pada saat Tuhan datang kepada Abraham dan dia memberikan janjinya. Dan salah satu yang menurut saya terpenting adalah keputusan Abraham, yaitu Abraham percaya. Amin. Now the big question is, kapan the right time-nya? The right time-nya Tuhan itu kapan bisa terjadi dalam hidup kita? Iya, mungkin kita ngomong, iya saya sudah percaya, saya sudah beriman sama Tuhan, saya sudah percaya, tapi kapan the right time-nya? Kan yang dari tadi yang jadi masalah itu kan, pertanyaannya adalah when is the right time? Kapan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu terjadi? Kapan janji Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup kita? Jawabannya ternyata simple saudara. Jawabannya kembali di Roma 5 ayat yang ke-6. Di ayat awal tadi yang pada saat kita baca, Roma 5 ayat yang ke-6, saya boleh bacakan buat saudara? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan, the right time, oleh Allah. Kapan saudara? Waktu kita masih lemah. Karena waktu kita masih lemah. Ternyata jawabannya simple saudara. Saudara ingat ceritanya Abraham? Kenapa dia gak menerima Ishak sooner? Kenapa dia gak menerima janji Tuhan itu lebih cepat? Ingat kejadiannya adalah seperti ini. Abraham berpikir dia bisa membantu Tuhan dengan akal pikirannya dan kekuatannya dia. Sehingga dia pikir kayak gini. Oh, mungkin salah satu cara kalau gak melalui istri saya, si Sarah, mungkin dia emang udah ketuaan. Tapi saya punya hamba yang namanya Hagar. Mungkin melalui dia nih. Sehingga Abraham mulai melakukannya dengan usahanya dia sendiri. Dia mulai berpikir, okay, mungkin melalui ini nih, keturunannya nih. Mungkin bukan Sarah kali. Maka dia menghampiri hambanya yaitu Hagar. Dan lahirlah Ismail. Tapi ternyata yang dijanjikan Tuhan bukan Ismail, tapi Ishak dari istrinya yang sah, yaitu Sarah. Kapan the right time-nya Tuhan itu bisa terjadi? Pada saat justru kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Dikatakan pada waktu kita masih lemah, justru di waktu itu Tuhan bilang gini, this is the right time for me to help you. Waktu kita masih bilang kayak gini, Tuhan, aku masih bisa nih, okay, usaha aku gimana ya? Aku coba pikirin deh dengan kekuatan aku ini kayak gini. Tuhan bilang, oh silakan, do it your way, terserah. Tapi lihat, justru di saat kita bilang kayak gini sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak mampu Tuhan, aku udah gak kuat lagi, aku gak bisa tanpamu Tuhan. Disitulah Tuhan berkata, this is the right time for me. Inilah saat yang tepat untuk memberikan janjiku padamu. Saudara, pesan Tuhan simple. Kapan the right time bisa hadir dalam hidup kita? Di saat kita stop, berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita. Berhenti untuk mengandalkan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, apa yang kita mampu. Tapi justru kita berkata, Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Biar tangan-Mu Tuhan yang bekerja. Biar Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan. Biar Engkau Tuhan yang menuntun langkahku. Dan di saat itu Tuhan akan berkata, this is the right time for me. Dan aku akan menggenapi setiap janji-janjiku di dalam setiap hidup kita. Amin. Saya berdoa bahwa setiap daripada kita, di saat kita menantikan the right time-nya Tuhan, kita gak berhenti untuk percaya. Amin. Kita terus percaya kepada Tuhan, karena itulah respon yang paling tepat untuk kita. Kita percaya pada Tuhan. Dan di saat kita berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita, disitulah
janji Tuhan digenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah Tuhan sampaikan pada hari ini Tuhan. Bahwa waktu-Mu adalah waktu yang paling tepat Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk bisa percaya Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk percaya, berpegang teguh pada setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada firman-Mu Tuhan. Bukan apa kata orang Tuhan, bukan apa kata berita Tuhan, tapi kepada firman-Mu Tuhan. Kami berpegang teguh Tuhan. Khususnya di saat-saat ini Tuhan. Di hari-hari di mana kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, membutuhkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berikan kami Tuhan damai sejahtera itu Tuhan. Berikan kami damai sejahtera Tuhan yang jauh melebihi akal pikiran kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberikan kami damai sejahtera Tuhan sehingga kami bisa berpegang teguh Tuhan. Kami bisa rest fully in You Lord, that You are in control in everything, Lord. Kami bawa bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam masa-masa transisi PSBB ini, Tuhan, biar Tuhan Yesus yang terus bekerja, Tuhan. Biar dalam apapun, Tuhan, yang pemerintah putuskan, pemerintah lakukan, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang baik, Tuhan. Berkati para masyarakat kami Tuhan di Indonesia Tuhan supaya bisa mengerti, bisa memahami Tuhan measures yang harus dilakukan Tuhan untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kesehatan masing-masing dan lingkungan di sekitarnya Bapa. Berikan kami pengertian lebih lagi Tuhan supaya benar-benar kami bisa memahami Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan sebagai warga negara yang baik Tuhan di masa-masa ini ya Bapa. Mendukung pemerintahan kami Tuhan, kami bawa presiden kami, kami bawa seluruh jajaran pemerintahan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang mempergunakan mereka Tuhan, memakai mereka Tuhan sebagai otoritas yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini Tuhan di masa sulit ini Bapa. Membawa masyarakat ini Tuhan ke dalam satu masa Tuhan di mana Tuhan bisa bekerja Tuhan, membuktikan Tuhan pekerjaan tangan-Mu begitu luar biasa bagi bangsa kami ya Bapa. Tuhan Yesus pulihkan ekonomi kami Tuhan, biar Tuhan banyak orang yang mengeluh sulit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau jauh lebih dari sanggup Tuhan untuk membantu bangsa ini Tuhan. Kami serahkan perekonomian Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan tidak ada satu orang pun Tuhan yang bisa berhasil Tuhan mengambil kesempatan dalam kesempitan Tuhan. Tuhan Yesus gagalkan setiap rencana jahat orang-orang Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, supaya tidak ada orang yang mengambil keuntungan Tuhan di balik penderitaan orang lain di masa-masa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, berharap Tuhan supaya masa-masa ini bisa segera berlalu ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap instansi di dunia ini Tuhan yang sedang mencoba membuat vaksin Tuhan, biar Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, supaya bisa menjadi berhasil Tuhan dan vaksin bisa segera ada di dunia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan buat keamanan, buat kesejahteraan kota kami Jakarta Tuhan, kota-kota di Indonesia Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar terus Tuhan ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada keamanan Tuhan, ada kebersihan Tuhan. Biar Tuhan melalui pemerintahan kami Tuhan, pembangunan juga Tuhan, bisa terus digalakkan Tuhan. Biar semakin merata Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bisa merasakan pembangunan pemerintahan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, buat gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan. Yang mungkin di masa-masa ini juga bukan masa yang penuh tantangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berikan mereka kekuatan, berikan mereka harapan baru, berikan mereka sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Yang terlebih lagi Tuhan, cukupkan Tuhan apa yang menjadi keperluan setiap hamba-Mu Tuhan. Ini merupakan masa yang mungkin bagi mereka penuh tantangan Tuhan, tapi di masa itu Tuhan kami yakin Tuhan, bahwa ketika tangan-Mu bekerja Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kami Tuhan, tangan-Mu bekerja begitu sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pelayanan jaringan doa nasional ini Tuhan, biar bisa menjadi berkat buat setiap yang menonton Tuhan, biar menjadi sesuatu yang baik Tuhan, bisa
setiap yang menonton Tuhan bisa menemukan harapan baru, yes, bisa menemukan sukacita, yes, berikan, bisa menemukan damai sejahtera, yes, Tuhan, yes, di dalam pujian dan penyembahan, amen, dalam share yang disampaikan Tuhan. Amen. Tuhan Yesus yang memberkati lebih lagi Tuhan pelayanan ini Tuhan, yes, supaya semakin nama-Mu dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Yes. We thank you Lord, kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, yes, Tuhan. Lord. You take control God. Yes, we believe that you are in control, Jesus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Kita sudah selesai dengan apa yang kita lakukan dan kita akan mengakhirinya dengan menaikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Semua yang di rumah ikut menyanyi bersama kami ya.